Perkenalkan, nama Ibu Reni Damayanti. Mari bergabung di SMP Negeri 9 Berani. Walau kita berada di selatan, kita tidak boleh ketinggalan. Salam. Saya Ibu Tumaida, selaku pendaftar PAS SMP Negeri 9 Cirebon periode 2020-2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Abdul Khalik. Saya di sini adalah tim SMP Negeri 9 Cirebon. Asal dan berasal awalnya berarti dari Kota Tasikmalaya, dan saya di sini sudah 16 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya bekerja di SMP Negeri 9 Cilegon. Saya sebagai operator bendahara rutin. Selamat bergabung di SMP 9 Negeri Cilegon. Berani, berani, berani. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hailani. Saya staf TU SMP 9. Di bidang kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya staf tata usaha di bidang kesiswaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Budi, bekerja di SMP 9 sebagai staf tata usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajim, bagian kebersihan. Jagalah kebersihan bersama SMP 9 Berani, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suli, bagian TU, bagian kebersihan SMP 9 Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahful, guru SMP 9. Mengajar bidang studi Bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8. Tugas tambahan Bapak sebagai wakase kesiswaan. Demikian anak-anakku yang paling Bapak cintai, nanti insya Allah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ayatullah SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengajar di kelas 8 C, D, E, F, dan juga menjadi wali kelas 8 E, serta diberikan jam tambahan sebagai pembina pramuka. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Desi Kurniati. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Selamat bergabung ya anak-anakku. Nah, selain Ibu mengajar bahasa Indonesia, Ibu pun mengajar ekskul, mading, dan pembina OSN. Silakan bergabung ikut mading ya. Assalamualaikum. Salam kenal ya. Perkenalkan, nama Ibu Novianti. Ibu mengajar Bahasa Indonesia di kelas 9. Ibu juga wali kelas di 9A. Tugas tambahan Ibu adalah sebagai pembina OSIS. Jangan lupa ya, moto SMP 9. SMP 9, berani, berani, berani. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Ritanti. Saya mengajar kelas 9A, B, C, D, mata pelajaran IPA. Alamat saya di Cilegon, nomor handphone saya 081-226-2074-20. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Sri Yulianti. Ibu mengajar ilmu pengetahuan alam untuk anak-anak Ibu kelas 7, 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Demikian perkenalan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum, nama Ibu Sri Rezeki. Ibu mengajar IPA di kelas 9. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan Ibu akan memperkenalkan diri
Nama Ibu Dede Nurul Khotimah. Ibu akan mengajar mata pelajaran IPA kelas 8. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eti Suhaeti. Ibu mengajar pelajaran matematika di kelas 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hidayah. Saya guru di SMP Negeri 9 Cilegon, mengajar matematika kelas 7 dan kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwanita. Saya mengajar matematika kelas 7. Rumah saya di lingkungan Ketilang Timur nomor 1. Nomor HP saya 081387-3625. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Khotib. Tugas mengajar Bapak adalah sebagai guru pendidikan agama Islam, dan tugas tambahan Bapak adalah sebagai wakasek kesiswaan. Demikian, sampai berjumpa kembali. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang anak-anakku di SMP Negeri 9. Memperkenalkan diri, saya nama Haji Muhammad Arif. Bidang studi yang akan diajarkan kepada anak-anak adalah PAI. Nanti di kelas 7 dan kelas 8 ketemu dengan saya. Dan di sini juga Haji merangkap Wakasek Prasarana. Mari kita belajar. Ya. Mari kita belajar untuk masa depan kita. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Mari kita semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Haja Supriya, mengajar pendidikan agama Islam di kelas 7 dan sebagai kepala perpustakaan dan pembina marawis dan pembina fikra remaja. Sekian perkenalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama Ibu Siti Faiha, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 dengan mendapat tugas tambahan Wakasek Humas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hailatul Fitri Maulida, biasa dipanggil Ibu Ella. Saya mengajar bimbingan konseling di kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Supriyatna, mengajar prakarya kelas 7 dan 8. Kebetulan saya wali kelas di kelas 8A. Itu saja, sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMP 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Mukhtar, bisa dipanggil Acip. Ngajarnya ngajar prakarya kelas 9. EIK juga bisa. Tapi selain itu, saya juga sebagai pembina Paskibra dan sekarang baru nih dikasih jabatan pembina futsal. Semoga Paskibra dan futsalnya maju di SMP 9. SMP 9, berani. Hai, nama saya Yehda Beti SPD, ngajar PJOK di SMP 9 Cilegon, dan saya tinggal di Warnasari. Untuk semester ganjil ini saya ngajar kelas 9 A, B, C, D, E dan kelas 7 A, B, C. Sebagai wali kelas, saya wali kelas 7 C dan pembina olahraga atletik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jahiri, salah satu guru di SMP Negeri 9 Cilegon yang mampu bidang studi PPKN di kelas 7 dan 9. Untuk itu, kepada anak-anak, marilah semangat belajar di sekolah ini, walaupun di lingkungan proyek, namun tetap semangat semua. Terima kasih. Nama Ibu Ici Rataningsih, biasa
dipanggil Ibu Ici. Kita nanti akan bertemu dalam mata pelajaran PKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMP 9 Cilegon. Hi everybody. Let me introduce myself. My name is Siwik Sundari and you can call me Miss Siwik. And I am your English teacher. Dan Miss Siwik juga pembina paduan suara. Mari kita bernyanyi. Selamat datang anak-anakku. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then surely your best show it. If you're happy and you know it, say hore, hore. Hello, my name is Yulianti. I am your English teacher here. Welcome to SMP 9 Cilegon. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Hey, Mrs. Sikir Hati. You can call me Mrs. Arti. I teach English lesson for class 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsono. Saya mengajar kelas 8 bidang studi IPS dan menjabat sebagai wali kelas 8C. Semangat 9 berani. Assalamualaikum, nama saya Hurul Aini yang biasa dipanggil Bu Eni. Mata pelajaran yang Ibu ampu yaitu pelajaran IPS dengan BK kelas 7. Mari kita bergabung di SMP 9 berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 9 Cilegon, sekolah yang akan menghantarkan kalian ke masa depan yang lebih cerah. Kenalin, nama Ibu, Ibu Sukayati, please call me Bu Sukai. Mengajar pelajaran IPS kelas 9, sekaligus wali kelas 9B. Tugas yang lain adalah sebagai wasek kurikulum. We love you. Nama saya Anna Nur Soba, SPDI. Saya guru seni budaya di SMP 9. Selamat bergabung dan selamat belajar bersama Ibu nanti di SMP Negeri 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memulai pembelajaran daring, baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sri Hartati. Alamat Lingkungan Gambiran RT 12 RW 03 Gunung Suki Ciwandan. Anak-anakku sekalian, Ibu nanti akan mengajar kalian pada mata pelajaran seni budaya. Kemudian yang kedua, yaitu Ibu akan membantu kalian dalam menyelesaikan masalah. Masalah yang berhubungan dengan orang tua kalian di rumah, masalah yang ada di sekolahan sesama teman kalian, atau lebih dikenal dengan BK atau bimbingan dan konseling. Nah, selamat bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My complete name is Unwana. I'm an English teacher for the second grade of State Junior High School 9 Cilegon. Dan Ibu juga mengajar seni budaya di kelas 8. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.